Pertama kali lo ini nginep di masjid di bulan puasa. Hai sobat Queen, welcome back to my channel. Queen sama. Lemes banget puasa. Iyalah. Puasa jangan lemes dong. Queen sama. Suara Abi. Hari ini aku buat sahabat cium, Queen dong juga. Iya buat sahabat Queen, buat semua mama papa, sahabat Queen. Selamat berpuasa. Semua yang nonton video ini selamat menjalankan ibadah puasa. Sekarang mau kemana cantik banget? Aku mau mabit di masjid. Mabit itu apa sih? Kayak nginep di masjid. Abis itu ngabuburit, berdoa, ngaji. Abis itu sholat, dengerin ceramah. Nanti buka puasanya bareng-bareng. Iya. Nginep berapa malam? Satu. Berani. Berani. Nginep di masjid. Iya. Bareng teman-teman. Pertama kali lo ini nginep di masjid di bulan puasa sama teman-teman sekolah ya? Jilbab di masjidnya, kayaknya udah pada masuk deh. Kita turun yuk. Yuk. Barang-barangnya mana yang dibawa? Ada di belakang. Gede banget tuh tasnya. Ibu ikutan nginep. Ha, enggak. Ibu ikut. Enggak. Enggak boleh ibu ikut. Nanti bobonya gimana? Aku bobonya bobo sendiri. Nanti dibangunin sahur. Sahabat Queen, Queen tuh belum pernah loh nginep di masjid. Ini baru pertama kali loh. Ninggalin ibu bobo. Yang pintar tapi ya, jangan rewel, jangan manja, jangan nangis, jangan. Puasanya full dan semangat. Puasanya full ya sahabat Queen. Full dong. Full. Dari sahur sampai maghrib. Bismillah ya. Semangat ya. Aku deketan. Bismillah. Semangat. Hai. Kamu bawa apa? Hah? Itu bawa apaan? Bawa barang buatan tidur. Makanya itu mama saudaranya. Assalamualaikum, Mbak Bila. Cantik banget. Jadi gimana sama lo? Ini? Sama aku kesini. Queen padahal punya tadi mau pakai warna putih tuh sininya ada marunnya. Mbak Bila, kenapa kok cantik-cantik ya? Tahu nggak sih? Hari ini kita udah sampai di masjid. Terus persyaratannya harus bawa apa aja Mbak Bila, Queen? Nah, harus jadi kita bawa bantal. Punya Queen udah di dalam, ada bawa bantal. Terus Mbak Bila punya ada bawa apa lagi sih? Guling ya? Guling. Queen juga bawa guling loh. Mbak Bila tadi kenapa sedih? Coba cerita sama Ibu. Karena takut ya? Aku juga tadi sebenarnya bukan tadi, dari kemarin Queen juga udah bilang kayaknya aku enggak sanggup deh. Soalnya ya kan? Kalau sahur tuh aku bangun tuh. Takutnya aku bangun sahur. Kalau Mbak Bila takutnya apa? Rasa takutnya. Takut enggak bobo sama Bubu. Oh, sama Queen juga takut enggak bobo sama ibu. Ya kan? Tapi karena ada teman-teman jadi aku berani. Tapi Mbak Bila di sini ada teman satu kelas enggak? Siapa? Siapa? Siapa Shiren? Tapi kan ada Queen, Mbak Queen. Mbak Bila lagi deg-degan. Kalau sekarang ibu kasih challenge tantangan untuk berani mencoba hal baru yaitu nginep di masjid bersama dengan itu udah apa dibuka jilbabnya? Dibuka. Oh iya. Bersama dengan teman-teman berani enggak? Kalau ibu kasih tantangan, challenge. Gimana katanya ngomong challenge? Challenge. Tantangan. Pakai S, challenge. Oh, iya. Challenge. Iya, pakai S lagi. Kalau ibu memberikan tantangan, berani atau tidak nginep pertama kali di masjid sama teman-teman? Mbak Bila berani enggak? Ayo, ibu tanya. Berani apa enggak? Queen berani enggak? Berani. Bila berani gak? Kenapa? Kalau ditemenin Mbak Queen dan bisa, tahu gak kenapa ibu bilang berani? Ya nangis lagi. Mbak Bila. Mbak Bila, sini deh. Makanya Mbak Bila kalau masih deg-degan dan takut, gimana kalau kita masuk ke dalam dulu aja? Ngeliat baru. Terus kita ngeliat dan kita gabung sama teman-teman ya. Mau? Oh, ini Mbak Bila udah dikasih nama. Iya, udah dikasih nama. Bila. Nih, Mbak, nanti aku cek lagi. Oke, gimana kalau kita masuk ke dalam dulu? Semangat ya. Let's go. Semangat. Tulisannya mana sih? Ini tulisannya apa?
Namanya adalah Queen Salma. Nih, semua barangnya anak udah ditaruh di sini. Ini Mbak Queen sama Mbak Ila, terus ini juga deh. Ya. Terima kasih. Sama. Nah, yuk kita menuju ke Mbak Queen ke masjidnya. Ini nanti anak-anak akan beribadah di sini. Gimana kalau kita ngerasain pengalaman untuk masuk dulu bersama teman-teman? Oke, setuju? Bismillah, bismillah dulu. Semoga lancar ya Allah. Amin. Gadis ibu. Siap-siap. Allah, dokter Rizka subhanallah. Anak-anak di mana? Lupa sama siapa Mbak Queen? Wah, ini kakak-kakaknya. Seru banget. Nyebutin nama sama apa lagi? Sama ini, sama hewan kesukaannya. Oh, binatang kesukaannya. Queen kelinci. Ada tata. Kamu mau ngapain? Sekarang kita mau wudhu dulu, abis itu mau sholat zuhur. Mbak Bila mau sholat juga? Mbak Bila. Dia senyum nih kayak Mbak Bila nih. Gak semangat ikutan. Saya ini ambil wudhu yuk. Pecantrennya. Mau bikin apa sih? Kita bikin grup, grup kita namanya grup Fatima. Kita namanya Fatima. Mbak Queen mana Mbak Queen? B, berdoa dahulu sebelum dan sesudah makan. Mbak Queen panggil. Ada ikutan ya? Gimana buka puasanya nikmat? Enak. Seru nggak di sini? Seru. Mbak Bila sosokan enggak, padahal menikmati. Enakan di sini apa di rumah? Di sini. Kita ngobrol-ngobrol cerita dulu ya sebelum tidur. Mbak Bila, kamu mau bawa disini apa pulang? Mbak Bila mau pulang. Gini, Mbak Bila pulang, nanti sampai rumah nyesel gak? Ini masih besar, dingin. Karena besok kan pagi-pagi sahur bareng lagi. Seru gak sahur bareng sama teman-teman? Aku udah kembangan. Seru ya? Mbak Queen, kudunya pinter ya? Dadah!
sampai ciumin. Ada, bye bye. Sampai ketemu besok pagi. Lakuinnya bobo dulu ya, doain ya. Semoga kegelapan ya. Semoga bobonya nyenyak, nggak rewel ya. Aku. Selamat selamat menjalani bang bel puasa dan sampai ketemu besok pagi. Ayo cepet ada pagi tuh. Ayo adek. Luk mak, luk mak. Selamat tidur ya nak. Adek sama ibu, mama tidur. Ini tolong dibantu. Bayi. Semoga bisa kayak ibu. Ya. Ibu pulang ya. Enggak. Kita tim Fatimah. Saya kan benar aja, Mak. Aku tim Fatimah, diem. Aku enggak sanggup, aku enggak sanggup. Mau enggak bobo sama kamu, aku enggak sanggup. Risik banget. Risik tidur. Jangan sedih. Dadah, aku pulang ya. Assalamualaikum. Sampai bertemu sahur. Gue Mbak Dila akhirnya bobo di sini. Betul kan, dong? Alhamdulillah. Bisa bobo bersama teman-teman pasti seru. Hebat banget. Enggak deh. Jadi enggak mau jadi mau ya. I love you Nat semuanya. Mbak Queen, tadi kan pagi-pagi Mbak Bila masih enggak mau. Sekarang Mbak Bila udah mau. Sekarang tuh bersama-sama. Good night. Ibu pulang. Ya Allah, cewek-cewek heboh. Bye bye. Aku pulang ya. Sampai ketemu ya. Besok pagi. Wah, ya, aku udah nyindi. Boneka kesayangan udah dibawa. Aku cuma bawa guli kesayangan. Dadah, Mbak Bila. Gulinya aku. Aku. Dadah. Oke, gak mau pulang-pulang deh. Gini nih, sama Queen. Bobo di masjid seperti ini. Tuh kan, seru kan. Subscribe ya? Iya. Nanti nonton videonya ya? Iya. Oke, okay, thank you. Assalamualaikum. Selamat tidur. Aku sembunyi bunyinya. Ibu. Dadah. Selamat tidur. Terus Mbak Pin ada di dalam satu tidur. Mbak Pin. Itu dia di selimut. Pakai selimut pink. Seru banget ya. Dekan gak anaknya? Seru banget. Nanti juga mau bobo sini gak? Kok kalian belum tidur? Terciduk, terciduk. Hai. Bandel. Tuh, terciduk. Anak-anak keluar. Seru banget ya. Gimana perasaannya? Pertama kali nih Mbak Queen. Iya. Semoga. Semoga dianya betah. Tadinya sih awal-awal ragu. Sebelum berangkat ragu. Tapi kelihatannya seru banget ya di dalam. Alhamdulillah perjalanan seharian ini kan seru banget. Main-mainnya seru. Makan bukanya juga happy. Kita harus tinggalin tapi nih. Merelakan untuk meninggalkan semalam. Iya. Malam ini gak bobo bareng Mbak deh. Kalau dia maunya yaudah. Kita adi pulang mau, dulu. Kita pulang dulu sama Mbak Queen. Mau ice. Kita mau cari es. Ya, assalamualaikum. Selamat tidur Mbak Queen. We will miss you. Dadah Mbak Queen. Dadah. Dadah gimana? Kasih muka senyumnya. Mulut monyok. Muka senyumnya. Dari luar kaca jendela aja biar Queen dan teman-teman bisa benar-benar khusyuk, bisa merenung. Kita lihat ini adalah momen anak-anak harus di dalam dan orang tua nggak boleh ada yang di dalam untuk belajar bersyukur. Istighfar yang masih banyak dosa kepada ibu yang astagfirullahaladzim.
keduanya. Jangan kau ambil kedua orang tua kami sebelum kau ambil segala dosa-dosanya. Sebelum kami bisa menunaikan segala janji-janji kami kepada keduanya. Tuhan ya Allah, buka pintu hati kedua orang tua kami untuk senantiasa memaklumi dan memaafkan kami ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Tadi kan udah lihat cuplikan Queen sama teman-teman di sesi muhasabah ataupun janji hati. Nah sekarang ibu baru boleh masuk ke dalam. Tadi diambil sama kakak-kakak dari tim mabitnya. Kakak Nadia, makasih ya udah ngambil videonya. Sekarang kita lihat ya. Ibu mau lihat. Semua kelompok apa semuanya aja bu kesini? Perwakilan ya? Perwakilannya satu orang ke depan, siap. Boleh ibu mau ngomong ke depan. Mana ada ibu? Ibu mau jalan. Udah selesai. Udah selesai. Acara apa? Ya kan gak ada ibu, gak ada bapak, gak ada adik nih tidur di masjid. Rasanya gimana? Rasanya seru banget. Karena sama teman-teman ya, dan di rumah Allah ya. Jadi tenang ya, gak mimpi buruk ya. Mimpi indah ya. Karena berdoa. Puasanya jadi makin semangat gak? Terus tadi pesan terakhir sampai ibu gak boleh masuk. Semua ibu-ibu orang tua gak boleh masuk tuh apa sih? Jadi itu tuh pesannya itu kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur dengan apa yang kita udah dapet. Iya, jangan pernah komplain, jangan pernah. Queen kan suka kayak gitu, wah gak suka makanan ini. Itu udah gak boleh lagi loh nak. Orang lain susah banget makannya, bener gak? Di sekitar kita masih banyak yang susah kan? Terus tadi yang disampaikan apa lagi? Habis itu katanya kita suruh kayak diem. Habis itu kepalanya duduk ke bawah. Itu yang waktu aku nangis. Jadi kita kayak ngucapin astagfirullahaladzim. Habis itu berzikir ya nak? Kayak berzikir begitu. Habis itu kayak gimana kepalanya nunduk? Kayak gini, fokus. Gak boleh bercanda. Terus? Tenang. Terus kayak minta maaf gitu sama orang tuanya. Gimana minta maafnya? Kayak berzikir gitu-gitu. Pas tadi diingetin mengenai orang tua, mengenai ibu. Kamu inget gak pernah salah sama ibu suka marah-marah? Aku nangis, aku nyesel. Kalau marah-marah bentak-bentak ibu? Kalau lagi kesel? Ingat gak? Terus tadi inget gak kalau misalnya dikasih tahu suka anak-anak kan suka kayak gitu, suka malah makin marah sama orang tua. Tadi inget gak? Hah? Terus tadi ingetnya gimana? Nyesel gak? Tadi pas dikasih taunya sama kakaknya gimana? Tadi gimana? Kata kakaknya gimana? Kakaknya kan tadi ngasih tahu. Gue ini nyesel. Gak apa-apa nak. Semua anak pasti Ibu juga minta maaf ya kalau salah ya mbak. Jadi dalam hidup kita harus bersyukur ya. Bersyukur punya adik ya. Bersyukur punya bapak ya. Ya udah. Jangan nangis lagi dong kan ibu. Jadi sedih. Nanti peluk bapak ya. Peluk bapak juga ya. Kan tadi maksudnya baik kan kakak-kakaknya biar kita minta maaf. Ah, coba minta maaf sama ibu. Bilangnya gini. Udah ibu udah maafin. Ibu udah maafin. Ya Allah, ya Allah. Maaf. Ibu juga bersalah kok. Waktu dulu
sama Eyang waktu kecil suka ngelawan, suka marah-marah sama Eyang. Suka gak sadar ya, gak sengaja kan. Ya kan, suka gak sengaja ya gak. Jangan nangis. Pokoknya kan kita biar jadi anak yang lebih baik ya. Biar jadi anak yang lebih soleh. Kok jadi nangis lagi sih, jadi sedih. Udah. Yuk. Kita sekarang pulang. Kita ketemu bapak, ketemu adik. Terus kita pelukan ya. Ya. Oke? Maaf-maafan ya. Ade juga harus maafin kamu, maaf-maafan. Karena kan suka menyakiti perasaan juga, suka marah-marah sama Ade. Sahabat Queen, Mbak Queennya lagi sedih, terharu katanya. Ini adalah bukti rasa sayang ya, Nak. Sahabat Queen yang sayang sama ibu, sayang sama bapaknya, sayang sama Ade, sama kakak. Ini bulan Ramadan, kita saling memaafkan ya, Nak. Ya, Nak ya? Ya? Terus ungkapkan rasa sayang sama orang tua, sama adik, sama kakak, sama papa, sama mama, sama ibu, sama bapak, sama ayah, sama bunda kalian. Ya? Dengan minta maaf kalau sudah pernah menyakiti perasaan, kalau pernah membentak tidak sengaja, kalau melawan orang tua, walaupun tidak sengaja tapi menyakiti perasaan orang tua kita, ini waktunya kita meminta maaf. Dan insya Allah orang tua pasti maafin, karena orang tua pasti sayang sama anak-anaknya. Ibu juga sayang banget sama Mbak Queen. Insya Allah dengan ini jadi anak yang lebih baik ya, Nak. Mbak Queen sayang gak sama ibu? Peluk dong ibunya. Kita akan pulang ke rumah selesai sudah mabitnya. Jangan nangis dong. Kita pulang dulu ya sahabat Queen. Mbak Queennya lagi sedih. I love you. Kita akan pulang sama bapak di rumah, oke? Hebat anak ibu. Dadah sahabat Queen, jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan semoga bermanfaat video kita. Selamat menjalankan ibadah puasa. Dadah, assalamualaikum. Kasih udah nonton videonya ya. Mbak Queennya lagi melo. Dadah.